Halo bosku, waktunya standby nih di depan TV karena ada keluarga bosku yang siap hadir dengan keseruan yang menarik untuk ditonton. Penasaran? Langsung aja yuk kita lihat. Keluarga bosku, oke. Okay. Dia sekarang udah bisa, hai bosku, dia udah bisa buka tutup sendiri loh. Hati-hati kejepit. Coba ikannya tuh turunnya gimana? Sayang, turunnya gimana? Buka. Waduh, buka. Sini. Bisa turun sendiri? Oh, bisa. Waduh, pinternya. Udah bisa turun naik dari sini, buka pintu. Pinter, tutup lagi, sayang. Tutup. Pinter. Tutup, tutup. Aduh, hujan-hujan gini pengen makan apa ya? Laper. Kiana mau makan apa? Kiana ngobrol sama mama. Kejidut, hati-hati sayang. Kok kesana sih? Salah turunnya. Mau main. Itu dia mau main-mainannya dia. Ya. Ini digigit-gigit, kok digigit-gigit Kiano. Gigit. Sikat giginya udah, Sus? Belum. Tanya si itu. Mbak Iis, odolnya mana? Coba lihat di sini. Ini odolnya. Ini sikat gigi Kiano. Kiano belum sikat gigi, lama banget loh. Ayo, sikat gigi dulu. Melet. Ini gini-gini, lihat mama. Jadi bosku kemarin banyak yang komen, kok Kiano suka gigit-gigit ini, takut ketelan krimnya. Jadi yang gak dikunci, dikasih plastik tuh gak boleh dikasih Kiano. Jadi ini kalau bosku lihat, ini udah diplastikin tuh. Jadi aman tuh. Tuh. Nih udah di ituin tuh. Jadi ketutup. Tuh. Ini Kiano yang ini aja. Nih yang ini aja. Nih. Ini. Bim salah Bim. Ala kadabra. Sama aja bentuknya, kenapa pakai nangis? Cari makan yuk sayang, mama kepengen sesuatu apa ya? Makan apa ya? Kita lihat ah. Mau temenin mama nggak? Buka kulkas yuk, sini. Kiano. Kiano buka kulkas. Nggak ada apa-apa. Oh ini ada cendolnya papa nih. Loh, Kiano mau apa? Kiano mau sama mama aja nih, sajo-sajo papa. Ya gak ada apa-apa bos yuk. Wah, Mama Paula lagi kepengen makan sesuatu nih bosku. Tapi bingung mau makan apa. Pas buka kulkas, ada minuman seger banget. Es cendol punya Papa Baim. Udah, diminum aja Mama Paula, gak apa-apa kok. Nih, ini cendol sehat katanya. Kiano cobain ah. Aku kayaknya pengen makan burger deh bosku. Pengen makan fish burger. Ya, rusak lagi nih ya. Duduk nih. Sajojo enak nih almondnya. Enaknya. Enak gak? Mama order dulu ya. Aku udah tahu aku mau pesen apa. Aku mau pesen fish burger. Kan Kiano makan kentang gorengnya mau. Ya. Mau ya. Mama order dulu ya. Iya deh aku mau makan fish burger aja. Dari kemarin sebenarnya, beberapa hari yang lalu tuh aku pengen fish burger tapi gak kesampean-kesampean.
Tapi mie instan enak juga ya. Ujian-ujian ini kan. Pilih mie instan atau fish burger? Kiano, bantuin mama mikir. Oke. Sekarang Kiano, kalau sebelah kanan itu fish burger, sebelah kiri mie instan. Kiano pilih mana? Bantuin mama mikir. Coba, Kiano pilih yang mana? Ini apa ini? Ini, tunggu, iya. Pilih yang nggak fokus. Kiano, bantuin mama dong. Mau mie instan apa fish burger? Oh, makasih sayang. Pesan lagi ya. Nanti kalau misalnya kurang, tinggal bikin mie instan lagi. Oke? Iya dulu bang. Iya. Iya. Nunduk. Iya gimana? Iya. Iya. Mama iya. 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 Yaudah, aku pesen ambil dulu ya. Waduh, itu minuman es cendolnya. Kenapa jadi Kiano ya yang minum? Wah, gak apa-apa ya Mama Paula ya. Aku lagi kepikiran nih bosku, pengen ngeliat si Nanas tadi nyekolahin anaknya di nasib itu. Sebenernya lebih ke main-main sih, usia 0 bulan sampai 3 tahun. Cuman aku kepikiran, boleh juga tuh sekali-sekali. Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua, ibu ya apalagi yang disini di rumah, bingung loh ngajakin main apa aja ya, lagi mainan yang beredukasi tentunya ya. Ajarin flashcard. Saat Mama Paula lagi cerita soal anaknya Syahnas yang ikutan kelas gimnastik, tiba-tiba Kiano numpahin botol minumannya ke meja makan. Hayo Kiano, jangan malah dimainin ya air yang tumpahnya. Kiano cuci tangan dulu, habis itu Kiano mandi, habis itu Kiano nemenin makan Mama ya. Mandi dulu ya. Oke, kita bersihin Kiano. Jadi nanti kayaknya aku mau ajak Kiano ke sekolah gimnastik itu loh. Jadi main, pengen tahu aja kalau sekolah bayi kayak gitu apa aja sih gitu. Nah, aku mau ajakin Kiano. Lagi mau daftar. Mandi ya sayang ya, dalam ya. Masuk ser. Habis numpahin minuman, Kiano disuruh Mama Paula buat mandi nih bosku. Papa. Mama. Coba dicek, belum besar gak? Ada merah-merah. Ambil yang itu berarti ya. Semalam ya Bu? Ya. Asik, Kiano dimandiin sama Mama Paula. Tuh lihat tuh bosku, Kiano happy banget ya bisa quality time bareng Mama Paula. Badan, ayo pakai badan. Terus gini, bener pinter. Kaki, kakinya dikosong. Usai mandi, sekarang waktunya Kiano pakai baju ya bosku. Masih sama Mama Paula pastinya. Asik, Kiano super happy nih bosku. Bisa dimandiin dan dipakein baju sama Mama Paula. Bosku, aku pakai baju Kiano dulu ya. Nanti kita ketemu di depan tuh makan mie instan ujan-ujan enak juga nih. Oke.
Oke. Nah, bosku, aku lagi bikinin. Tapi sini aja, aku buka di sini. Baru bikin mie instan, ternyata pesanan aku udah datang. Jadi ada dua nih langsung. Wow. Ini dibilang lapar-lapar banget enggak, tapi pengen makan. Rebus soalnya. Aduh. Kiano, mama punya ini. Kentang goreng. Kiano belum pernah nyobain ini nih. Bahaya. Eh Kiano, mama punya ini. Ya Allah, lihat dong, mama belinya banyak banget. Ini pakai kecap, apa, pakai susu ini kali ya? Susu manis. Kentang manis. Ini kayak mau balas dendam ya. Segini banyak. Pesen aja dulu, nggak tahu dimakan apa enggak ya kan? Jadi bosku biasanya kalau aku pesen kebanyakan nggak dimakan, biasanya bisa taruh di belakang buat mbak-mbak. Jadi tenang aja, semua di sini pasti yang tinggal banyak, jadi kita bakal membagi makanannya. Emang kalau kayak gini-gitu tuh jadi dingin ya? Suka nggak sih yang itunya? Jagungnya, makan coba. Yeah. Makan bareng mama ya. Kalau kata dokternya Kiano juga sama, bosku. Kalau ajarin anak makan tuh sambil kita tuh ikutan makan supaya dia tuh bisa ngeliat gitu. Mantap banget nih, mama Paula makannya. Tuh lihat tuh bosku, lahap banget ya makan mie instan yang dia kepengenin. Ya, bongo. Kok hati? Kok gak panas? Dia kan gak bisa membedakan khas dan itu. Ini aku beli lemon tea. Kiano, aku makan apa tuh dia kepengen makan bosku tuh. Minum juga sama. Minum kan namanya. Oh iya. Itu mau. Ini lemon tea kok. Bukan soda. Nah, nyam-nyam. Kenapa makan dulu ini ya? Makan. Kalau tadi bosku lihat mama Paula lahap banget makan mie instan, sekarang gantian yuk kita lihat Kiano yang lagi makan sambil disuapin sama mama Paula. Oke bosku, aku mau habisin mie dulu deh, ini nanti buat nanti aja pas nonton agak maleman. Jadi sama Kiano. Kiano makan ini, aku makan mie dulu ya bosku, kita habisin dulu makanannya. Makan dulu. Makan sayang, habisin sayang. Kiano mabuk. Oh mabuk. Yaudah, coba. Kiano yakin mabuk. Yaudah, awas tangannya, hati-hati tangannya. Abis makan, Kiano malah kepengen pup nih bosku. Haduh. Gitu. Sini kita istirahat yuk, bobo yuk. Sebelumnya Kiano dede dulu di perut mama.
Mama punya empeng di perut adik. Perut adik. Uduh. Kisul adiknya. Adiknya kis. Adik. Oh, pinter. Lagi. Sayang dulu adik. Sayang adik. Keluarga Bosku masih akan kembali ya, jadi tetap di Keluarga Bosku, oke?